Halo saudara, kembali lagi bersama saya Makarus di channel kesayangan kita semua, ya Makarus BTV. Sekarang saya sudah berada di Cupang Garasi underscore Bintaro. Ini memang benar-benar ya, Cupang itu menjalin tali silaturahmi yang belum pernah ketemu, kerja bareng malah. Terus lama banget ketemu gara-gara Cupang, gara-gara saya live Instagram, beliau ini muncul. Kang Deden, yang orangnya lagi bikin kopi. Kalau nggak salah Kang Deden tuh nama jadi karakter waktu di film yang kami sama-sama main bareng itu film Pencarian Terakhir. Nama aslinya gue malah lupa. Siapa namanya? Kang Endris, ya Kang Endris. Iya Kang Endris, Endris Pepoy. Dia ini manajernya DJ Winky. Terus juga main film juga. Tiba-tiba punya hobi yang sama dan lebih sukses. Lihat tuh. Cupang-cupangnya. Ya. Ini ada sekitaran 900 sampai 1000 ekor. Oke, lebih lengkapnya sambil nunggu Kang Deden bikin kopi, nanti pokoknya kita ngobrol bareng mengupas tuntas tentang usaha barunya ini, ikan cupang. Dan jangan lupa di-follow ya, Cupang Garasi underscore Bintaro. Cupang Garasi underscore Bintaro itu Instagramnya. Ya, ini galerinya ini di ada sekitaran Bintaro. Oke? Kita tunggu Kang Deden. Nah, itu dia juragan Jepangnya. Kang Deden, gue sampai lupa nama aslinya Kang Endris. Sorry bahasa. Apa kabar lu? Baik dong Kang. Gile. Nyampe juga ini. Gila. 13 tahun. 13 tahun jadi tukang cupang sekarang. Kang, gue lagi kasih makan, ini lagi kasih makan nih. Termasuk ini nih, gue pengen tahu cara buatnya kayak gimana sih. Oh, kalau ini gue beli. Ini emang ada? Ada yang jual. Oh, bukan ngerakit sendiri ya? Bukan, gitu. Bilangnya apa? Bilangnya buat kasih makan ikan cupang. Oh gitu ya? Oh, gue kira apa botol ngerakit sendiri? Enggak, emang gini ya? Bilang begini, ada ini. Di kios sekarang atau di kios burung? Burung. Burung. Burung juga ada emang? Burung. Oh? Ada, burung ada. Oh, burung ada juga ya? Oh, burung ada ya? Ya udah kalau gitu kita burung. Gimana sih? Apanya nih? Caranya? Coba nih. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Nih, sebelumnya ada cacing, ada air nih. Sebelum kasih makan, nih lo kocok dulu nih. Biar? Mereka mencar. Oh, oke. Mereka mencar, tinggal kasih deh. Secukupnya. Saya kode nyatu lagi. Ya kocok lagi. Oh gitu. Biasa kalau dikocok berdiri kan. Ah, anjing lu. Anjing lu. Coba. Pantesan gua capek kalau bersihin kasih makan ikan. Cara gua masih konvensional tau sih. Gua cacing beku. Gitu. Gua belum pakai cacing sutra. Cacing sutra yang hidup gua pakai cacing beku. Gua cari dulu terus pakai itu apa? Lidi. Satu. Capek juga lo. Makanya gue masakan sama lo. Gila gue gepor banget. Coba. Dikocok dulu. Biar mencar semuanya. Oh, gitu. Nah. Oke, mencar. Kocok. Oh, cuman gitu. Iya, udah. Kang, kita ngobrol lebih lanjut yuk. Oke. Okay. Gue gak kepikiran sama sekali. Lo ternyata bisnis cupang. Sambil ngopi ya. Yang bener-bener tadi. Mana-mana? Aduh, apa? Joklan. Oh, ntar lu gak biasa. Aduh, Kang Endris. Gila, ini emang hewan tuh. Hewan apapun kalau misalnya sehobi bisa jadi tali silaturahmi yang terikat kembali tuh, kan? Amin. Kang, gue mau mulai dari mana ya? Enggak, lu kenapa bisa akhirnya beralih ke cupang sih dari dunia per DJ-an? Ini DJ-nya Winky, ini manajernya DJ Winky, masih? Masih, alhamdulillah. Apa namanya? Junko. Junko tuh masih ya? Masih. Kita ke dunia DJ dulu ya, ini karena dunia sangat dunia kita dulu nih. Kang, dunia per DJ-an seperti apa sih kan? Wah, kayaknya zamannya udah berganti deh. Ini mau nanya dunia berdian dari sisi yang mana aja dulu nih. Kalau yang masa pandemi ini sih udah selesai lah kemarin tuh. Iya. 8 bulan sempat vakum, terus sudah mulai hidup lagi. Tapi terbatas. Nah, terbatas cuman lewat virtual aja lah ya. Iya, dan gue beberapa kali ngeliat
Winky live di Instagram itu gue yang anjing. Gila. Emang anak lama tuh, istilahnya anak lama tuh bara. Itu gue ngeliat komen-komennya. Ini anak lama semua ini. Terus mereka tuh mengekspresikan, "Woi, speaker apa gitu." Gila itu. Wow, langsung mules gue juga. Terus woi mata. Wah, itu wah istilah zaman dulu lah itu pada keluar semua dan apa ya? Sampai 2010 lah ya tuh eranya. Sebelum pandemi tuh gue udah menarik diri. Hmm. Dari tahun 2000 official sih dari tahun 2016 sih. Hmm. Udah gak keluar lagi malam nih ya. 2016 sebelum ketemu istri gue yang sekarang. Okay. Itu gue udah begitu pacaran sama istri gue, sekarang sudah menjadi istri. Nah, gue udah mulai menarik diri itu. Cuman yang gue rasakan tahun 2016 itu masih hype-nya masih ada tuh. Masih oke. Sampai apa sih namanya? Clubbers apa? Dulu kita kira apa? Clubbers lah. Clubbers lah dibilangnya. Iya kan, enggak kan? Cuma gue gak pernah ngikutin clubbers atau apa nih. Dan tempat-tempatnya tuh waktu 2016 sebelum gue menarik diri tuh ya masih tempat-tempat kita yang lama tuh. Nah, setelah 2016 udah ya timbul yang baru, udah mulai ada apa, lu kan masih tuh kafe bar gitu, karena masih nanganin Winky kan dan Junko ya. Dan Junko itu gimana kan sebelum pandemi sebenarnya dunia perdijian itu berubahnya itu mulai 2010 ketika mulai apa era digital nih udah mulai masuk. Oh, iya. Berubah. Terus banyak anak-anak udah pinter lah ya yang bisa produce sendiri lagu. Kalau dulu kan DJ yang lama nih konvensional mereka mainin lagu orang. Iya. Ada beberapa mungkin yang buat lagu tapi terbatas nggak iya. Banyak. Gitu. Kalau sekarang hampir semuanya tuh nge-produce. Wah, gitu dia. Pinter lah. Sampai sekarang juga ada yang udah boleh. Dan perangkatnya sangat mendukung ya. Sangat mendukung dan lebih gampang gitu loh. Kalau dari laptop pun jadi. Kalau dulu kan kita mau cari musik aja harus cari plat, nunggu dulu order gitu. Kadang ditelepon sama yang jual platnya. Bro, ini ada mau barang baru dateng nih gitu. Langsung gitu pada rebutan kan. Dan harganya tuh nggak yang cuma klik download beres gitu. Effortnya tuh dulu tuh masih besar ya. Iya, zaman dulu itu nggak cuma pakai jari pak, tapi badan bergerak ya. Harganya sampai ada yang sampai terus bayangin dua tahun 2000-an harga 150.000 satu lagu. Iya. satu lagu tuh. Tapi pada zaman dulu ketika orang masih si DJ ini punya satu lagu itu akan ditunggu sama orang. Emang iya itu. Apa nilai apresiasinya lebih besar? Iya, karena gue pengen denger apa Winky karena lagunya ini, gue pengen ditunggu. Denger si B karena lagu ini gitu. Kalau sekarang kan hampir semua playlistnya sama. Ada beberapa yang masih main idealis lah ya. Iya. Nah itu. Ditambah lagi mulai kesini tempat semakin banyak, DJ semakin banyak, udahlah. Akhirnya plus download semakin digampangkan. Nah, event internasional di kita juga ada sering yang manggil DJ internasional. Akhirnya semakin lebih luas tuh. Sampai sempat ada di tahun berapa gitu ya, survei membuktikan bahwa anak-anak itu lu sebenarnya kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi DJ. Itu gila sih gua bilang. Anjir. Iya. Di era kita tuh DJ kayak udah jadi cita-cita kan? Iya, udah jadi profesi yang bisa membanggakan apa bisa apa ya? Gua enggak menunjang ya, hidup. Mungkin melihatnya keren gitu. Keren nih, emang keren lah. Sama terus, gue terus. Juga terjun di ini juga kan tadinya awalnya ya keluar juga mungkin nilainya. Teman-teman deket gue sih. Lu bisa apa lu kalau misalnya di dunia ini? Gua enggak tahu lah. Gua jalanin aja. Tapi potongannya emang ada. Potongan lu tuh jadi setiap malam. Gua juga kaget tadinya lu tuh di manajernya Winky. Gua dari gunung terus ke dunia gemerlap kan gila. Ya udah, sampai akhirnya itu jadi rame dan banyak akhirnya orang maksudnya anak-anak muda yang pengen jadi produser, jadi DJ dan segalanya gitu ya. Nah, karena mungkin setelah dilihat, oh dunianya enak gitu.
Iya. Yeah. Padahal kan lo membangun itu nggak harus kayak apa, jangan ngeliat itunya dulu. Iya yeah, lihat. Iya sebelum lo darahnya dulu. Sebelum lo mau jadi DJ, lo suka dulu sama dunia. Lo paham musik. Iya. Lo tahu semuanya. Kalau sekarang kan semua apapun serba instan lah ya. Iya. Gitu, serba instan. Mungkin hanya di taraf bahwa gue tahu lagu udah itu doang. Tapi nggak tahu cara gimana nya kan. Nge-mixnya. Nah, ininya ya. Tapi akhirnya pada akhirnya ya semua seleksi alam. Iya. Iya. Hanya kualitas yang bagus. Iya. Yang terbaik pasti akan the last man standing lah. Tapi itulah ya. Balik lagi gitu. Karena tempat juga harus mendukung ya untuk bisa mendukung industri ini tuh gitu supaya ada DJ-nya semua tuh berkualitas gitu. Cuman balik lagi pengusaha klub malam itu ya gue nggak menyalahkan ya. Iya. Bahwa mereka kan bisnis, gitu. Yeah. Jadi gimana caranya gue juga punya untung gitu kan. Akhirnya ya di beberapa tempat tetaplah gitu ngambil DJ-DJ. Gue bukan mengatakan dia tidak bagus gitu ya. Yeah. Ya mereka memainkan musik yang itu. Jadi semuanya balik lagi kalau misalnya semuanya saling mendukung tuh sebenarnya industri kita bakal bagus banget sih. Iya. Karena event internasional ada, DJ internasional udah mulai masuk. Iya kan gitu udah. Gua kebayang gak sih gue 2008 itu adalah satu ya katakan meetingnya Embassy Oppo nih gitu. Tuh masih ramai. Iya. Wah gila. Udah manggil apa Carcox aja udah susah banget udah sampai begitu. Travel warning, apalah segala macam. Yeah, tapi begitu setelah era 2010 gitu ke atas, udah mulai itu semua tuh. Ya, ada DWP gitu kan. Iya. Yeah, lagi banyak lagi lah gitu. Yang ya, di Bali itu kudu. Yeah. Itu kalau semuanya balik lagi sih, memang sih gitu. Kalau di industri yang ini nih, pengusaha, DJ. Dan semuanya itu harus memang yang ngerti aja sih gitu. Kalau cuman mikirin bisnis atau mikirin oh, gue dibayar, ya jadinya gitu aja. Iya. Terus sampai lagi. Nah, kita berbicara klub. Kayak tadi yang gue bilang gue 2016 sudah menarik diri. Nah, gue sekarang nggak tahu nih kayak klub-klub dulu kan ada Embassy, ada Wonder Bar, ada Vertigo, ada X2. Sekarang ada apa ya? Yang bentuknya sebesar itu? Sekarang? Kecuali yang sisanya, yang gue tahu sekarang bener gak sih model itu yang lebih chill, yang kayak Kemang, Senopati? Sebenarnya sih tempatnya mungkin lebih kecil-kecil ya, cuman ada beberapa tempat sih kayak misalnya sekarang tuh yang lagi banyak banget di mana-mana tuh Hollywood. Hollywood, oke. Tapi itu tempat baru, nggak pernah lagi. Tapi hampir rata-rata semua ya hanya beberapa tempat lah. Kayak Dragonfly juga masih ada. Eh masih ada ya? Masih ada. Oh, oke. Okay. Exodus? Exodus sudah tidak ada. itu juga keren loh. Apa tuh yang di kota? Yang di ujung? Yang di ujung. Dulu Seven. Ini. Apa? Club Seven. Kau dia. Dulu Club Seven kan? Club Seven terus Bahaya kan di Bahaya masih. Terakhir sih masih ada, terus ya Embassy udah mau buka lagi. Iya, gue denger infonya tuh. Kemarin virtualnya gitu, tapi belum tahu nih kapan nih grand openingnya, gue belum tahu. Cuman yang lain-lain tuh lebih banyak kayak emang tempat-tempat hangout. Iya kan, yang duduk, ya duduk chill. Nah, itu masalahnya adalah di situ. Kalau dulu kan, klub itu kill klub. Emang, ya kan? Iya. Kalau kita minum, kalau kita kalau orang mau makan ya lu di resto atau di di kafe atau apa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya orang lu mau clubbing ya lu ke klub. Iya. Kalau sekarang tuh ada pergeseran ya kan? Iya, semua bisa naruh DJ di situ. Jadi akhirnya ya, oh si klub-klub ini kan mulai kalah nih kan? Mereka bisa jual minuman lebih murah dari klub gitu kan? Gitu. Yes. Bukan gua anti ya sebenarnya. Iya. Jadi wah gila persaingannya. Keras nih. Kasian juga sama pengusaha-pengusaha ini nih gitu loh. Yang usaha-usaha klub malam nih. Jadinya, wah orang mungkin ya yang udah apa pengen suasana baru datang ke situ gitu ke apa coba gue sambil ngopi tapi diiringi lagu-lagu disco gitu. Karena mungkin ada pergeseran itu, si tempatnya jadi rame, si klubnya sendiri mulai sepi. Yes. Gitu adalah satu tempat gitu di lumayan terkenal tadinya happening sampai akhirnya sekarang
mereka berharap selalu dengan lu. Oh, jadi event dia jarang. Iya, iya, iya. Jadi dia ngasih ke lu bikin event, dia bikin event. Biar tempatnya tetap jalan gitu. Tetap gua, eksis gitu ya. Ya. Cuman buat gue ya dia bagus juga lah survive-nya ya gitu ya. Maksudnya biar yang kerja tetap kerja. Presidennya tetap main. Iya. Nah, untuk DJ-DJ sekelas Winky itu, kita berbicara ke tempat yang dengan konsep yang apa, pergeseran tadi ya. Itu nyampe nggak main di situ? Gini. Maksud gue dengan sekelas Winky yang, ya udah berarti kalau kita ngomong sekelas berarti ada angka di situ. kalau dulu kan Winky tempat tahtanya udah jelas saya di dung 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 dan yang selevelan dia tuh. Sebenarnya sih apa nyampe kan mereka kalau bikin event untuk manggil misalnya DJ yang A kelas A B C gitu. Ya balik lagi ada sponsor kan. Iya, oh iya iya. Sponsor itu pun kan ngeliat tempat yang lebih rame kan gitu. Oh iya. Jadi ya Winky nyampe dan kebetulan Winky kan memang musiknya juga kebetulan bisa diterima lah. Iya. Gitu. Kecuali dia punya event khusus gitu lah, kayak misalnya di Instagramnya gitu ya, atau ada namanya BOH ya, dia khusus main lagu ini gitu. Dia pun main, kalau main ya lihat tempat, lihat sikon aja gitu. Karena balik lagi DJ itu sekarang itu kelasnya jadi entertainer ya gitu. Entertainer lah gitu. Lo tetap harus punya idealisme lo gitu. Tapi gimana nih caranya supaya crowd tetap happy, jangan sampai hilang benang merahnya juga di situ sih gitu. Oh. Alhamdulillah ya Winky sampai sekarang kayaknya dia bertahan ya dibandingin dengan angkatan-angkatan yang lainnya. Iya. Ya kan yang mesti bertahan tuh Winky, terus Bobby, terus Mas Anton Anton masih Anton main, masih ya? masih main kan? Gitu. Maesa masih main. Oh, masih main ya? Masih main. Tapi daerah masih ramai kan ya? Daerah ramai. Setahu gue klub-klub di daerah tuh masih happening deh. Pandemi kemarin sih ada beberapa daerah yang mainnya kayak Batam. Tapi bukan di awal-awal ya, setelah udah setelah 7 bulan kan gitu. Batam, Jogja, Semarang tuh main. Iya kan? Masih main. Udah cuman gue yang gue tahu sih cuman 3 itu karena yang order kerjaan itu ya, 3 kota itu. Intinya masih akhirnya bisa berjalan lagi kan dunia DJ-an. Masih bisa berjalan. Junko ada berapa anak sekarang? Junko itu ada 2. Yang pertama Junko ya Junko-nya, yang kedua Junko Rewards ini yang baru-baru. Kalau yang baru itu ada sekitar 10 orang DJ tuh. Nah, kalau yang Junko-nya ini lu Winky. Totalnya itu ada 9 orang. Winky, Herdi, Adit, Roni Joni, Jopi, Tessa, terus Hiskia. Oh, Hiskia. Iya. Izzy. Oh, Maisa udah enggak? Maisa udah keluar. Oh, oke, okay, oke. Okay. Oh. Jadi, Hiskia masih ya? Hiskia masih. Oh, Hiskia masih ya, Presiden? Hah? Resident DF. Oh iya kok, DF masih ada ya? Masih ada. Oh, masih ada, ya. Terus kan, kita beralih ke Cupang. Nah, ini ada benang merahnya pasti. Antara dunia perdijan dan dunia Cupang. Pasti ada hubungan dengan sepinya. Ya, gujuk. Kita semua sepi. Asli. Gitu. Parah banget. Jadi lu, tadi lu sempat cerita per Maret ya? Per Maret, Maret 2020. Sama gue juga, oke. Gitu. Jadi gue tuh 2020 tuh Maret, pekerjaan terakhir gue dan terakhir gue keluar kota ya, dari Lombok. Itu belum ada ini? Belum ada. Anak-anak yayasan ini belum ada? Belum ada, okay. Belum ada. Gitu. Tapi gue udah mulai mengikuti gitu loh. Waktu itu gue... Tapi belum melihara? Belum melihara. Oh iya. Gue pertama lohan nih, cuman gue pikir lohan kayaknya enggak deh. Gitu. Tapi itu justru ikan abadi loh. Awalnya gue lohan. Udah sempet pelihara? Enggak juga. Oh, gue ngikutin? Ngikutin aja nih lohan gitu. Cuman gue maksudnya ini apa, monkey bisnis bukan nih gitu kan, lohan nih. Gitu. Bebas apa? Gue. Monkey bisnis yang cuma seberapa musim hilang. Monkey bisnis ya. Juga aja. Liatin, sempet gue pengen miara, cuman wah, lohannya gede juga ya kalau lohannya gitu. Apanya?
lahannya tuh harus. Oh lahannya, oh iya benar. Deh, akhirnya gue lihat cupang, nggak sih lihat cupang, sempet apa ngeliatin cupang, ngikutin tuh gue. Udah. Nah ini balik lagi nih, terakhir gue dari luar kota itu dari Lombok tanggal 15 Maret. Saat itu Indonesia udah ada 2 orang yang positif kan? Iya, iya. Gue pindah pesawat pulang pagi, 15 sampai Jakarta, besoknya di lockdown. Kalau enggak, gue nggak bisa pulang. Udah, dari ya. Situ bener semua pekerjaan buat DJ sama DJ gue gitu ya, cut semua. Sementara itu, dari Maret itu udah ada kerjaan sampai September. Harusnya. Wah, yang DP harus dibalikin kan? Hah? Gitu ya. DP balikin kan? Balik kan ini lah force major kan? Ya kasih siapa yang mau gitu kan? Gitu. Dibalikin semua. Jadi kita yang udah pada DP kita balikin. Kita nggak tahu sampai kapan ya. Gitu. Oke. Okay. Hanya reschedule aja kan gitu, reschedule. Huh? Tapi kita balikin. Bener dibalikin? Balikin. Jadi 2 bulan kita tunggu, ternyata nggak ada perkembangan, kita balikin. Gitu. Oh, oke. Okay. Terus? Kebayangkan loh, yang tadinya segini, digitnya banyak. Terus mesti balikin lagi? Kepake, itu waktu sempat kepake kan? Ya alhamdulillah kan, kalau gue kan ada orang keuangannya juga kan. Oh, ya, terus, ada yang ini ya, iya. yang kontrol ya? Hmm. Oke, okay, terus? Dia yang lu balikin semua. Hah? Dan, wah gila nih, 2 bulan, 3 bulan. Terus? Junko lockdown? Lockdown? Oh iya sih ya. Lockdown. Gue juga lockdown, kita juga lockdown. Itu dia hiburan ya, terutama ya di musik lah ya gitu ya. Kayak DJ, mungkin juga band-band yang off air gitu kan. Untuk show off airnya gitu. Udah akhirnya tuh gue 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Oke, tabungan masih kuat nih. Sama. Mulai gak lucu tuh pas bulan ke-3 sih kan. Gue pas bulan ke-4 itu pas gak lucu tuh. Oke, mobil gue jual. Oh lu tadinya 2? Mobilnya gue jual udah. Huh? Wah gila nih, makin kesini udah gue bingung tuh kan. Ya udahlah, gue pengen ini dia nggak ada kerjaan lagi karena mengingat umur gue juga. Iya, gitu iya. Ya. Dan jenis pekerjaannya kadang orang kalau misalnya gue minta gue kerja dong lah, gue nggak mampu gaji lo, aduh gue bilang klise banget lo alasannya. klise banget lo alasannya gitu. Udah akhirnya gue sempet ini gimana caranya gue harus biar anak-anak tuh tetap jangan hilang nih, yang DJ-nya nih jangan hilang gitu kan. Oh lu mikirin? Iya, DJ jangan sampai hilang, namanya jangan hilang. Gue sempet, gue yang tadinya gaptek sama sekali. Gue gaptek sama sekali, akhirnya gue mulik. Gue bikin, gue coba. Apa tuh? Begitu gue bisa, di YouTube ya gitu. Oh di YouTube kan? Nah, tapi pakai grafis, pakai yang, wah gue bikin tuh. Anak-anak akhirnya gue bikin acara sendiri gitu di kantor. Lumayan tuh jalan, pada akhirnya YouTube jalan tuh? Ya bukan itunya sih, eventnya jalan, anak-anak, okay. Anak-anak kedengeran lah suara. Oh iya, anak-anak kedengeran bahwa lagi. Junko masih eksis? Nah, masih ada gitu. Nah, sempet waktu itu Wimpy juga gue bikinin, sampai yang minta lagi mau Wimpy. Mas Wim, coba dong yang kayak yang visual, yang pakai visual kayak waktu itu. Ya, sampai DJ-DJ gue juga bilang, wah mas, lo ini out of the box banget dari lo ya. Ya biasanya gue minta tolong ini lo, tolong bikinin ini, bikinin ini. Akhirnya gue kerjain sendiri kan. Udah lah, itu jalan. Terus gue ngeliat, balik lagi nih ke Cupang. Gue ngeliat Cupang, oh kayaknya gue pengennya Cupang gitu. Tapi gue waktu itu pengennya Giant. Oh oke. Okay. Belakang, pengen Giant. Gue ngobrol. Tapi kenapa gak Lohan dulu? Lohan. Lohan gue akhirnya karena lahannya besar. Oh iya, oke. Okay. Arwana. Arwana gue gak deh. Itu ikan yang abadi loh kan? Ngerti gue abadi. Bisa dari dulu kan? Cuman capek ngurusnya. Ibaratnya tuh kalau burung tuh murai. Lo kebayang dong satu lo, Arwana lo. Segini. Setembok ini. Yang ini garasi cuma isinya 4 paling. Ini 1000, kalau Arwana paling cuma punya, ya lo harus tingkat sih kalau. Oke okay, terus, raganya juga lumayan ya. Nah itu dia. Udah akhirnya, gue pengen waktu itu cuma, ah gue miara ikan cuma aja deh. Ngobrol biasanya, istri gue nih, kalau gue mau miara hewan, nggak ada approval. Apa tadi? Nggak, gue nggak dapet approval. Oh approval ya dari istri biasanya. Ya tuh termasuk dari kayak Lohan salah satunya itu, yang miara ikan, terus gue burung juga nggak boleh gitu.
Dia juga bilang Jepang. Dengan berbagai alasannya. Nah, dengan berbagai alasan, dia ngeliat gue sehari-hari di rumah aja, kasihan kali ya. Daripada bego gitu kan, gak ada aktivitas. Akhirnya oke okay lah. Jepang. Ini opa-opa satu nih. Opa-opa. Akhirnya gue ketemu temen gue biasa tiap hari ketemu, ngobrol gitu sama dia, biasa gitu. Gue bilang sama dia, sob gue, gue pengen ternak Jepang. Dia suka Jepang, dia nggak punya Jepang, tapi dia punya sahabat yang memang main Jepang udah lama ternak gitu. Lu suka Jepang apa kan? Gue suka jahit. Udah lu tunggu. Jadi, gue nggak tahu dia gimana, dia telepon temennya kayaknya gitu. Oh lu begitu merhatiin Jepang, kenapa langsung ke jahit? Selain size nya ya? Ah, gue suka aja sih melihat jahitnya gede lah gitu. Oh oke. Okay. Nah, gede terus juga dia. Yang gue tahu ini ada agak unik gitu loh, miaranya daripada si plakat. Kalau untuk nge-break nanti ya, plakat sama jahit tuh beda. Oh, oke, terus ya gitu. Jadi dia bilang ya udah tunggu. Oke, tunggu. Nah, akhirnya dia bawain tuh 3 pair. 3 pair tuh berarti 6 ekor. 6 ekor gitu ya, 6 ekor. 3 pasang. Wah, lu dari mana nih? Saat itu ikannya sekitar jahitnya tuh baru umur 4,5 bulan lah. Masih ada nggak? Udah gua kasih Tora salah satunya. Oh, udah gua kasih ke Tora. Oh iya. Ini kasih istrinya gua kasih. Iya tuh si Mika tuh. Bulani gua kasih. Oh, Bulani juga. Terus udah akhirnya gua di apa sih? Ini bisa langsung di breed enggak nih? Entar lu gua tanya dulu kan tadi. Eh, temennya bilang itu gua dikasih sama apa? Beta Giant Mania. Oh, iya. Akhirnya gua ngobrol sama dia, tunggu om kan ya, tunggu 2 minggu lagi, sabarlah gue tunggu. Akhirnya gue coba nge-breed, satu dari jadi nih, udah nih, udah netes. Udah begini belum keadaannya? Belum. Oh belum. Masih 6 ekor ya? Masih 6 ekor. Gue itu bulan November. Oh November? November gue baru. Baru dong? Baru. November dulu baru. Range sampai ke November lu ngapain tuh? Selama range sampai November ya untuk gue. Oh itu yang akhirnya berkreasi DJ itu ya? Ya itulah. Lewat virtual itu ya? Virtual itu. Oh lu udah November oke terus? November. Ngebreed. Ya, ngebreed. Jaya satu pair dulu gue coba. Karena gue masih excited gitu ya sama gue intip-intip terus lah. Gitu. Gue intip-intip terus. Sama gue juga waktu itu gitu. Stres. Si Jayan ini kan nggak bisa kan gitu kan, nggak bisa stres ini. Lu kok hilang ini tadinya banyak, gua angkat lah ini indukan ini dua apa sih si jantan ya itu kenapa ya. Iya masih kita euforianya ketika seneng banget ya pertama kali ya gitu ngebreed terus netes banyak maunya diintipin itu kan harus kan nggak boleh ya harus banyak boleh ya apa ya mungkin sebaiknya jangan ada yang bisa ada yang enggak kecuali kita lagi kasih makan ya? Nah, ada yang Jepang tadi yang bisa, ada yang enggak kan? Uh-huh. Nah, si Jain ini gue semua Jain yang gue terima nih, gue angkat. Terus gue lihat nih, wah masih ada nih beberapa. Gue pindahin, gitu gue diem gue. Dari yang sisa itu, indukannya lu angkat semua? Angkat semua. Dari yang sisa itu, hidup 8. Sampai dewasa tinggal 7. Dari sekian ratus yang kecil-kecil itu. Oke, gue tahu nih caranya. Udah besok apa? Gue tunggu lagi 3 minggu, 3-3-nya gue breed. Jadi si Giant itu. Oh jaraknya dari perkawinan sebelumnya terus bisa dikawinin lagi tuh 3 minggu ya? Gue 3 minggu. Sebenarnya 2 minggu sih bisa. Oh biar dia normal lagi. Gue inin lagi, gue rawatin lagi. Jadi. Nah itu hal. Jadi kayak gimana tuh? Jadinya. Pas ya, lo biarin. Itu sisanya. Hah? Karena yang 200 nya udah diangkat sama orang tuh jain itu sisanya. Udah jadi uang semua ya? Ntar kita lihat satu persatu ya. Terus? Ya udah. Gua. Enggak akhirnya apa rumus yang lo temukan nggak boleh diintip? Yang pertama ya lo jangan sering diintip aja. Gua pokoknya begitu usia 5 hari si burai ya itu gua ya begitu netes kan si ya begitu nolor si betina gua angkat. Lo 5 hari kan? Ya, betina gue angkat nih, gue diemin. Oh iya. Diemin begitu netas, dia 5 hari setelah menetas nih, gue angkat si jantan. 5 hari betina diangkut? Enggak, nelor, betina diangkut. Oh iya. Dia diemin, begitu dari netas, 5 hari gue angkat jantannya.
Kok lu berani sekali? Gua baru dengar ini. Gua aja ngebleed gatal baru gua angkat 4 minggu. Jadi jangan gua cuma takut resiko gua gatal ngangkat gitu kan ya. Udah gua angkat aja. Gatal angkat. Gua gatal nih gitu. Ngintip-ngintip mulu kan. Nanti dimakan lagi. Jadi udah gua beranikan diri 5 hari gua angkat. Akhirnya ya udah gua hidup tuh ikan yang kecil-kecilnya. Alhamdulillah. Artemia, gue siapin Artemia gitu ya, gue kultur, gue kasih makan sampai sekitar 2 mingguan lah gue kasih makan di Artemia. Habis dari situ gue kasih kutir, kutir selama seminggu tuh hampir seminggu 2 minggu lah. Dari situ gue stop, gue langsung kasih casut. Nah ini dia nih, itu di umur berapa? Di umur 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu itu gue udah kasih kutu air. Terus casut di umur 2 minggu ke atas? 3 minggu, masih 4 minggu. Pantesan ikan gue masih mini-mini. Jadi gak apa-apa ya? Mulutnya masuk ya? Kalau Jayan sih masuk-masuk aja ya gitu. Tapi plakat gue juga. Lo kasih casut? Dilatih casut? Begitu mau masuk sebulan tuh udah gue 3 minggu, kadang gue kasih casut juga bisa-bisa aja sih. Pasti dia ya apa akan belajar dengan sendirinya, belajar, ya? Belajar, ngelihatnya juga seru, tarik-tarikannya juga seru gitu. Terus. Deh. Akhirnya ya udah gua rawatin. Okay. Itu belum jualan. Gua belum jualan sama sekali. Tapi udah kepikiran. Gua jualan. Karena lo harus berbuat sesuatu lagi ya. Tapi gua tetap keep contact nih sama Beta Jain Mania nih. Gitu loh. Dia juga apa ini gua terus lah gitu. Pantau terus gitu. Sampai akhirnya gua bilang, "Wah, ini ikan udah lumayan nih udah ini. Oke, sabar Om, kita cari musuhnya gitu." Udah sampai dia usia kemarin itu 3,5 bulan. Ukurannya juga udah lumayan. Udah bisa dilihat lah ya. Bukan dilihat sih, ukurannya tuh udah hampir 5 lah ya. Ada yang 5,5 malah gitu. Berarti udah bisa dilihat. Udah bisa dilihat ukurannya plus warnanya tuh ya. Iya, udah. Karena Jayan sih ya, Kang ya. Jayan kan memang warnanya kurang begitu strong lah ya. Kalau masih muda, dianya nanti mungkin warna itu sekitar udah mulai masuk 5 bulan ke atas mulai kuat. Strong ya, ngeblok gitu ya istilahnya. Jadi akhirnya gue pilihin tuh ada sekitar 200-an gitu. Ada Sultan lah datang. Dari bawah amat si Beta Jain Mania ini. Nah itu yang pertanyaan, ya oke terus. Nah, akhirnya di link dibelilah sama tuh. Si Sultan itu? Semua? Semuanya. Diserok? Dipilihin gak? Dipilihin cowokan, cowok doang yang gue jual tuh cowokan doang. Dia sempet gak percaya tadinya. Dia sempet gak percaya bahwa ini yakin ya umur dia cuma baru 3,5 bulan gitu. Segini ada? Pas setengah seti BO. Apa anjing? Body on-nya pas setengah? Paling kecil. Paling kecil gitu. Dan disitulah pundi-pundi mulai. Dia tanya mana yang indukannya. Gue videoin kan, indukannya gue kirim foto. Lo kalau mau percaya lihat aja sini deh. Udah akhirnya berarti dibawa ke sini, kesini. Terus? Cuman waktu itu yang gue breed itu Nemo dan Koi lah ya. Cuman baru punya itu. Udah akhirnya kesini, gue ngelihat wah ini plakat lagi rame. Selain gue ngeliat pasar lagi rame, terus juga plakat lebih rame sih. Warnanya juga bagus dan strong. Gampang, apa bukan gampang ya maksudnya untuk crossing-crossingnya tuh kayaknya banyak pilihan. Gitu. Oh gue coba deh plakat. Ternyata tidak sesulit Jayan. Ngebreednya tidak sesulit Jayan. Cuman crossingnya aja mungkin yang perlu apa lo harus belajar ini sama ini yang jadinya apa. Apa ya? Gitu. Nah, sekarang gue akhirnya jadi banyak plakat. Nah si teman gue ini bilang, Om lo jangan hilang dong tes lo sama Jayan. Sayang lo Jayan tuh. Otentik lo kan di Jayan ya. Lo orang udah tahu Jayan gitu. Ya beberapa orang kesini juga karena ngeliat Jayan. Gitu kan. Jadi jangan sampai gitu. Tapi gue lagi seneng nih karena gue lagi seneng offline. Terus, nanti sampai akhirnya nih, jadi nih plakat-plakatnya gitu ya. Dan Jayan yang terakhir tuh adalah beberapa angkatan yang masih ada lah umur 3,5 bulan. Udah, makin kesini, gue akhirnya, wah, kayaknya gue harus ngebritain lagi nih gitu. Kalau nggak gini, gue jadi hilang nih. Otentiknya ya. Otentiknya hilang gitu kan, karena temen gue juga beberapa nanyain, Om ada Jayan baru gak? Ada Jayan? Oh gue lagi gak nge-breed Jayan. Wah jangan dong gitu. Udah akhirnya ya sampai sinilah ini nih. Jadi gue sekarang breeding Jayan dan breeding plakat. Nah lu menjalin
menjalin apa ya, bisnisnya itu selain awal Sultan dibawa ke sini tuh. Nah, oke. Okay. Gimana tuh, Kang? Gue nih sampai kemarin sempet gitu ya, ada teman gue yang kebetulan istrinya itu temannya bini gue. Hah? Gitu, sama-sama jual kue nih. Istri jualan kue gitu. Sama-sama seneng ikan lagi. Lagi juga sama-sama seneng ikan. Datanglah ke sini gitu. Ya dia juga sempet kaget gitu. Dia Betamax 46. Betamax 46 dari sini. Gede banget om gitu udah akhirnya. Sama dia ngobrol. Akhirnya gue diajak ke salah satu tempat, ada tempatnya di farm juga. Itu ikannya bagus banget gitu. Nah, pelakat. Pelakat gitu. Cuma waktu itu gue datang sayang banget nggak kurus, tapi sekarang akhirnya diurus jadi bagus lagi gitu. Dari situ sempet nih ada permintaan dari Kadin Tangsel untuk bikin expo. Bikin expo di apa, di WTC BSD gitu. Lewat si Betamax 46 ini, akhirnya dia ngobrol sama gue, mau nggak om, yuk kita ambil, kita jalan. Disitulah gue kumpul sama teman-teman yang lain, terjalin bergabung di komunitas itu ya. Itu expo apa nih? Expo kontes, penjualan ya? Ini sebenarnya exponya UMKM. UMKM apa? Salah satu kompartemennya cupang, apa, ikan hias itu cupang. Cupang, oke. Okay. Cupang dikasih tempat. Di WTC. Di WTC gitu. Kita sempat display di sana, cuma akhirnya dipostpone karena lebaran. Rencananya habis lebaran mau lanjut lagi. Oh, dekat-dekat ini dong? Ya. Datanglah, terus. Mau lanjut lagi, gitu. Cuman kita lagi nunggu kabar dari Kadine kapan memulainya. Udah tuh. Jalan akhirnya ketemu lah di situ, ada beberapa dari situ, ada orang yang datang tambah gitu ya, gue mau nyari ikan dong ini, ya udah lihat aja pilih. Kalau gue sih di situ jaringan lumayan bertambah kayak gitu. Yang lo bilang di WhatsApp gitu, yeah. Ya lo harus apa, harus ngobrol sama orang, sama seller sama breeder ya. Yeah. Kalau lo mau jadi breeder, jangan mencoba untuk jadi seller. Kan sama aja dong? Ya kayak gini misalnya. Gimana sih? Breeder? Jadi breeder? Jangan lo mencoba untuk jadi seller. Kenapa? Nah gini, jualnya gimana dong? Enggak, kalau breeder itu ada seller yang datang. Oh, iya. Kita petani ya? Iya, kita petani. Biarinlah seller yang ngejual gitu loh. Jadi misalnya. Lo apa nih? Nah, gue sih ya breeder, cuman kalau ada orang datang sini ya lo boleh beli gitu. Terus kejadian tuh gini, yaitu ada orang datang beli ke sini sebanyak 70 ekor, harganya sekian. Begitu dia jual harganya, jadi gue langsung wow, emang begitu kan, jauh banget kan. Iya. Nah itulah dia seller. Kita petani gitu, jadi lo nggak usah pengen jadi wah gue harus ini harus ini, enggak aja gitu. Kenapa lu tidak apa yang tadi lu bilang nggak boleh mencampurkan, kita breeder jangan mencoba untuk jadi seller. Kalau gue gini, kenapa? Seller itu udah punya bayarnya sendiri kan. Oh iya. Kalau breeder lu cetak ikan aja yang bagus. Biar seller pada kesini. Iya. Toh juga akan keangkut. Iya keangkut. Kalau kita kan yang penting kan ikan udah banyak keluar nih. Biar yang baru naik lagi kan. Gitu. Bedanya adalah kalau seller mungkin jualnya satuan. Gitu, kalau kita kan bilangnya partai kan, gitu kan, yang penting keluar gitu. Itu sebenarnya sekarang orang berusaha dari dulu itu pengen jadi seller yang gede gitu loh. Ya, kecuali kalau emang lo punya peternakan, lo punya showroom sendiri ya, terserah lah itu. Oh, itu bisa jalan dua, itu bisa jalan dua-duanya gitu. Tapi kalau lo saat ini lo cetak ikan yang bagus, ya lo promoin deh lewat Instagram lo, lewat apalah sosmed lo gitu ya, biar seller itu datang. Oh, justru kita ngincernya seller ya? Iya, seller. Nanti seller yang biar jual ke sana. Jadi itu akan ke kolektor atau ke seller lagi. Iya, kalau gue menurut gue ya, gitu. Kalau lu jual satuan, kalau ada orang ya kalau ada yang datang beli satuan ya silahkan. Angkut aja angkut gitu. Terjijik dan ditolak. Oh, benar. Tapi yang kesini adalah seller. Iya, lebih banyaknya sih gitu. Yang ambil partaian itu? Ya rata-rata kalau datang ke sini ambil ya 30, 70. Lu per 10 atau bebas gue, tapi satu aja gue layanin, 5 gue layanin, paling harganya beda. Oh iya, kalau partaian kan per 10 kan, dengan harga yang spesial kan. Ya,
gitu. Kalau mau ngangkat satu lubukan juga boleh, angkat kering. Nah itu, angkat kering di sini berapa? Lu mau ngangkat enggak, Pak Eko? Kalau angkat kering juga boleh di sini gitu. Angkat kering. Di sini kan teman harus beda ya, dari umur 1 bulan dan 1 bulan setengah dan 2 bulan setengah tuh beda. Karena lu 2 bulan setengah udah bisa ngeliat nih, oh ini. Gitu. Itu enggak dipilihin ya? Ya udah angkat semuanya. Oh gitu. Kalau angkat kering ya angkat semuanya. Mau isu-isinya ceweknya lebih banyak. Mau selo, mau best girl, bawa semua. Gitu. Yang ngurus siapa sih Kang segini? Kayak gue tuh bawa sepin, lu nggak mungkin deh sendirian. Gue jangan rawat 90 ekor gila. Gue tuh. Tapi senang, maksudnya gila tuh yang aduh, saya pinggang. Gue ngurusnya sendiri semua. Sendiri dari mulai awal sampai sekarang sendiri. Sampai gue bikin rak-rak ini, gue sendiri. Bikin rak ini gue sendiri. Bohong lo, serius? Ini gak tukang nih? Enggak ada tukang di sini campur tangan. Semua gue bikin sendiri. Terus ini bagaimana nih caranya? Ini gampang lah, gue alat lumayan cukup banyak gitu ya. Jadi alat Pak Gepeto ya? Terus semua sekarang kan tinggal lo buka YouTube cari, oke caranya gini gitu. Bisa buat? Gue ini buka sendiri. Oh lo tinggal beli? Beli ini aja. Terus? Ini aja. Terus kalau itu dari barang-barang bekas tuh. Iya loh, ini kan bekas pintu, bekas. Ini bekas dari kantor, karena kantor gue tutup gitu kan ya. Yang ada meja-meja bekas, gue belah-belahin aja udah. Gila. Cuman biar bawahnya nggak kena air nggak rusak, gue lapisin itu aluminium. Ini juga nih? Iya. Ini semua dari barang bekas semua. Lo rakit sendiri nih? Rakit sendiri. Wow. Ya semua itu gue ngurus sendiri, sampai ganti air. Kadang gini gue kalau pas lagi kemarin, karena puasa, jadi gue gak berasa kan ya. Mulai banyaknya itu ya pas mulai 2 bulan terakhir ini, ikan mulai banyak. Jadi gue seharian bisa di sini gitu, dari pagi jam 10 sampai jam 12 malam. Kayak lo cerita di WhatsApp itu. Iya, gak keluar-keluar. Gitu. Pokoknya gue cuci semua, kalau ganti air gue cuci. Lu berapa hari sehari? Tiga hari sekali. Oh, 3 hari sekali. Nah, kalau untuk yang botol ya. Kalau itu botol, kalau yang toples 2 liter gue 4 hari. Oh, dia lebih lama ya. Karena volumenya. Kalau yang 4 liter ini gue bisa seminggu lah. Kalau apa ya? Males. Oh iya. Gitu aja sih. Sendiri lo. Tapi kalau yang dilubukan, nah, itu bukan 4 hari sekali gue pasti ganti. Kan? Gua sampai sekarang belum pernah ganti, gimana cara gantinya sih? Diapain ikan-ikannya? Ya lu pindahin dulu lah ke tempat wadah yang lebih kecil. Kalau dulu waktu masih kecil-kecil? Enggak ding ya, emang harus tunggu besar dulu ya? Sebulan gua udah ganti. Sebulan gua ganti air. Oh. Jadi sebulan ganti air itu gua... Dua bulan lu gua ganti-ganti anjing air sampai hitam banget. Lagi gua siponin semua gitu ya. Tapi siponin gua... dibuang pakai selang gitu lah. Oh iya, oh. Cuman di sananya gua pakai saringan, takut ada yang kelewat kan. Oh iya, karena kecil. Kalau udah gelap ya di rumah lo, mendingan lo tunggu sampai gede aja deh. Diserokin. Tapi 2 bulan sih udah aman kok diserok. Karena gue sebulan aja gue serok. 2 bulan gue tuh masih segini tau gak? Makanya gue kaget. Ini maksud sih, sumpah. Ya itu airnya gak sehat berarti. Oh air ya? Iya, karena belum ganti. Lo sering ganti air, ikan cepet besar, cepet mutasi malah. Kalau kata orang-orang yang emang begitu sih, cuman gue mau ganti takut masih segini-segini. Gue sih begitu sebulan udah gue serokin aja. Emang harus dipantengin ya? Nah, gitu. Jadi gue kalau itu 4 hari sekali karena lebih gampang yang dilubukan dibandingkan ini nih. Toples. Kenapa? Lebih cepat ganti airnya. Oh, ya, karena diserok. Oh, udah sekali gue. Ih, kalau ini kan gila lo pinggang. Kontol lu. Gini. Rata-rata pakai air biru ya, bukan ketapang ya? Gue ini ada yang ketapang, tapi kalau yang udah mulai ini baru gue kalau misalnya yang 3 bulanan ke atas gue mix gitu. Mana yang lo kasih ketapang, mana yang lo kasih air biru kalau versi lo? Kalau ketapang gue yang umur 2,5 bulan tuh sampai umur yang lagi harus yang lagi baru gue angkat mutas, dari itu apa warnanya ya? Itu gue kasih itu. Kalau yang udah 3,5 bulan kadang gue mix air biru, kadang biru. Air biru gue kasih tetraklor, itu aja biar mereka sehat gitu. Gue mix lagi kadang begitu abis ganti air lagi, gue kasih air ketapang lagi. Oh oke. Okay. Terus kan mulai merasakan berkat dari ikan cupang nih di bulan
keberapa kalau lu mulai bulan November mulai berasa cuannya dari semua modal yang lu bangun ini? Kalau modal sih belum balik, mungkin karena gue suka ya gitu. Iya sih, kalau kita cinta biasanya kita nggak mikirin modal ya. Modal belum balik dan gue mungkin gue ngitungnya ini gue masih terlalu kecil lah ya, maksudnya masih biasa lah kelasnya lah gitu. Cuman udah merasa ada yang ada yang beli, ada yang itu, gitu mulai setiap senang. Hari nggak? Nggak setiap hari juga, nggak setiap hari. Kadang seminggu, kadang dua minggu. Gitu ya. Tergantung kalau gue kan orangnya malas posting nih. Karena abis di sini doang gitu, jangan mau posting udah capek gitu kan. Gue aja belum jualan udah rajin posting. Ikan dikirim mulu. Ya, jadi itu ya cuman seminggu atau dua minggu ya paling cepet kadang 5 hari orang datang. Tapi yang beli partaian kan, nah, kebanyakan berasa kan itu? Enggak juga, partaian itu cuma beberapa kali lah gitu, satuannya. Gue juga sebenarnya gini, karena gue pengen jual ikan cupang tuh udah yang umur, kalau bisa sih minimal 4,5 bulan. 4,5 bulan, yang udah bisa dilihat iya, bentuk. Kalau misalnya orang mau beli partaian ya silahkan. Iya, tapi gue pengen jual tuh ikan yang emang udah enak lah gitu. Udah steady, udah stabil. Iya, ya orang begitu udah beli emang udah langsung bisa nikmatin. Kalau dia mau ngebreed ya bisa ngebreed gitu. Iya, tinggal nunggu berapa minggu lagi gitu ya. Iya, jadi nggak bikin repot. Oh, jatuh bulu nih. Kecuali kalau ada orang yang memang dia seneng proses. Iya, gue pengen ngikutin prosesnya, ya udah silakan gitu. Gue termasuk suka dengan proses. Gue juga suka sih. Iya, lebih enak gitu ya ikutinnya. Nah, Kalau pelakat, lu modalnya berapa? Sama, berapa pasang? 3 per. Oh, 3 per. Dari 3 per. Nah, terlalu. Ini segini. Ini segini dari 3 per giant dan 3 per pelakat atau ada yang lu beli? Ini. Ini segini. 3 per giant dan 3 per pelakat. Jadi segini. Anjing, banyak banget ya. Abis yang 3 per itu lu enggak ada ikan yang beli. Enggak ada. Ada ikan dikasih aja gitu. Ah, kecuali dikasih. Dikasih tuh paling cuma 2 ekor, 3 ekor gitu aja buat indukan. Dan itu lo breed? Breed, gue breed. Ikan itu udah avatar. Oke, sekarang kita waktunya. Oh ya, gue mau ralat tadi di opening ternyata bukan cupang garasi underscore Bintaro, garasi cupang. Garasi cupang. Ya, garasi cupang underscore Bintaro. Garasi cupang underscore Bintaro. Nah, ayo kita support galerinya Kang Deden lagi, Kang Endris Pepoy ya, Garasi Cupang underscore Bintaro. Oke Kang, terima kasih waktunya Kang, ngobrol-ngobrolnya, pokoknya sukses terus percupangannya. Terima kasih juga sudah datang, semakin berkembang. Ntar gue kita lanjutin apa ajarin gue untuk penjualan ya. Siap. Gue masih ada 4 lubukan nih, kali-kali aja bisa dilempar-lempar ke sini. Oke Kang, oke jangan lupa di follow, dikepoin Garasi Cupang underscore Bintaro. Nah abis ini kita apa mau lihat-lihat cupangnya Kang Endris Pepoy. Silakan. Oke, thank you Kang. Ya.